Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allahi ta'ala. Galan musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Walamma wasafallahu ba'da a'da'ihi wasafahum bil-hururi wa tamani faqala an wahidin minhum wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, yakni min jannatihi allati a'jaba biha wa nasiya ni'matallahi alaihi fiha wa takabbara biha wa iftakhara ala man huwa khairun minhu min ibadillah. Fanzur dhalika fi jumlati qissatihi allati hakaha Allahu anhu وعن العبد الصالح في قوله واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وقال تعالى أن آخر من أن آخر من الأعداء المغرورين لأتين مالا وولدا، يعني في الآخرة. فكذبه الله وتوعده بالعذاب وإنزاله به. وقال تعالى أن آخر منهم ولئن رجئت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. Di dua pertemuan terakhir, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang yang mulia atau makhluk-makhluk yang mulia, yang istimewa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik daripada para nabi, para malaikat, dan hamba-hambanya yang beriman. Untuk melengkapi dan menjadikan perbandingan mana yang kita jadikan teladan, kita ikuti, dan mana yang harus kita musuhi dan jauhi, maka beliau Al-Imam Al-Haddad menjelaskan tentang sifat-sifat musuhnya Allah. Disebutkan di sini Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan sebagian musuh-musuhnya, Allah mensifatkan mereka dengan al-ghurur, tipu daya, wat-tamani, dan angan-angan. Jadi mereka hanya diberi oleh Allah khayalan, walaupun terlihat seperti nyata. Dikasih khayalan. Karena terlihat nyata, mereka tertipu. Padahal itu hanya khayalan. Kenikmatan dunia, kasih kemewahan. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, hartanya banyak. Mereka anggap mereka hidup bahagia, hidup senang. Lalu mereka memimpikan
kehidupan di akhiratnya nanti seperti yang mereka miliki di dunia. Bayangkan seperti itu mereka. Jadi gampangannya kata Tuhan mereka, keyakinan mereka, Tuhan kita katanya mereka ini ya, telah memberikan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan kepada kita di dunia dan akan memberikan lebih di akhirat. Nah itu mereka tertipu. Mereka tertipu. Jadi itu sifat yang diberikan oleh Allah kepada sebagian para musuhnya. Jadi mereka itu tertipu dan hanya berhayal. Karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Walain rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Di sini menceritakan dua orang itu. Allah memisalkan dua orang. Setiap dua orang ini memiliki surga. Anggap seperti surga. Jadi memudahkan bagi kita untuk memahami. Allah mencontohkan dua orang, per orang yang memiliki surga. Yang satu beriman, yang satu kafir. Anggap seperti itu. Masalah rajulaini. Jadi permisalkan untuk orang-orang kafir perbandingannya dengan orang-orang yang beriman seperti dua orang. Untuk orang kafir yaitu al-kafir, ja'alna li ahadihima, aku berikan, aku jadikan, aku kasih untuk salah satu keduanya, yaitu untuk yang kafir. Yang kafir dikasih oleh Allah jannataini, dua surga. Maksudnya dua kebun. Min a'nabin, kebun yang terisi dengan anggur-anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Lalu anggur tadi itu dikelilingi dengan kurma. Wa ja'alna bainahuma barzakhan. Dan aku berikan di antara keduanya waja'alna bainahuma zar'an, ya, waja'alna bainahuma zar'a. Aku jadikan, aku berikan di antara keduanya, di antara dua surga ini, zar'a, tanaman. Ya, seperti padi atau semisalnya lah, yang bisa untuk dimakan. Kilta jannataini atat ukulaha. Kedua surga tadi itu atau kedua taman atau apa kebun, atat ukulaha, buahnya dalam dua kebun semuanya berbuah, nggak ada yang mati, semuanya berbuah. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak kurang sedikit pun buahnya, di tumbuh dengan sempurna. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kemudian dialiri sungai. Kebun yang lengkap ini ya, indah kan. Bayangkan ini, punya tanah luas, kemudian tumbuh di anggur, kurma, kemudian yang lain sebagainya, kemudian ada sungainya. Ibaratnya mau manek, mau nyirami, gak bingung air,
nggak bingung nyewa ini, semuanya ada sudah lengkap. Kalau sudah seperti itu kita masuk, kalau punya kita sendiri aja, pikiran stres bisa langsung hilang. Suaranya air, lihat kehijauan, ya. Kicaunya burung, bukan kicaunya istri, ya, kicaunya burung, enak. Sama suaranya air, tenang, langsung fresh. Masuk situ, bundel kabel langsung isok, ucul kabel bundelan ini. Hilang semuanya. Dikasih wajah ala wa khilala wa fajarna khilalahuma nahara. Dia ada sungainya. Wa kana lahu thamarun. Dan ada buahnya. Faqala, maka berkata yang punya kebun. Yang punya kebun yaitu orang kafir tadi itu. Berkata kepada siapa? Li sahibihi, kepada yang beriman. Orang kafir berkata kepada yang beriman, yang punya kebun kafir berkata yang kepada yang beriman ini. Wa huwa yahawirhu, diajak ngomong yang beriman. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Katanya orang kafir ini, aku memiliki harta lebih banyak dari kamu. Wa a'azzu nafara, dan aku lebih mulia. Kenapa? Punya banyak pembantu atau pegawai atau anak dan yang lain sebagainya. Dia, aku lebih banyak hartanya dan keluargaku martabat lebih tinggi dan lebih mulia martabatnya. Wadakhala jannatahu. Sama yang kafir ini diajak orang mukmin tadi itu untuk masuk ke kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi. Orang kafir tadi adalah orang yang mendzalimi dirinya. Karena apa? Tidak beriman. Mendzalimi dirinya karena dia tidak beriman. Qala, berkata si kafir kepada mukmin, "Ma adunu an tabida hadhihi abada." Aku tidak menyangka bahwa ini akan binasa. Nah, karena kebun indah, bagus, ada air dan lain sebagainya. Aku enggak akan menyangka bahwa ini akan hancur, akan binasa. Bahkan mengingkari hari kiamat, wa ma adzunnu sa'ata ghaimatan. Dan aku tidak menyangka bahwa kiamat akan terjadi. Wala in ruditu ila rabbi, jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairam minha munqalaba, aku pasti akan mendapatkan lebih baik daripada kebun. Aku akan mendapatkan yang lebih baik, lebih bagus. Akhirnya katanya yang mukmin, karena dibilang kiamat enggak akan terjadi, kemudian padahal dia menzalimi dirinya dengan mengkufuri Allah, akan dikasih lebih baik katanya orang kafir. Katanya yang beriman ngomong, gara la yusahibuhu wa yuhawiru, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, lakinallahu wa rabbi, lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Katanya Allah, kamu mengkufuri Allah yang telah menciptakan kamu dari debu, kemudian sperma, kemudian menjadikan kamu adalah seseorang manusia. Akan tetapi huwallah rabbi, dialah Allah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Walau la iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaika rasulan. Artinya dijawab, ya, jika Allah memasukkan kamu ke surga, nah, jika kamu masuk ke surgamu, laula iddakhalta jannataka, ketika kamu masuk ke surgamu,
Gulta kamu akan berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Intarani ana angkala minka malada. Kamu menganggap aku sedikit harta, sedikit anak. Walakini fa'asa Rabbi, maka aku berharap kepada Tuhanku, ayyutiyani, memberikan kepadaku khairan, lebih baik min jannatika, dari surgamu. Yursila alaihi usbanan, dan mengirimkan atasnya, atas surgamu, atas kebunmu, husbanan ay adzaban, atau naran minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa, hancur apa yang kamu miliki. Lah itu tipu daya, dikasih keindahan dunia, kemewahan, kedudukan, tapi apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka bukan nyata. Seperti seseorang yang nyelimurno, apa bahasa Indonesia nyelimurnya? Hah? Kamuflase. Kamuflase. Orang yang sedang marah atau yang menginginkan sesuatu, ini loh milikmu, ya, untuk meredam kemarahannya saja. Setelah marahnya hilang, diambil lagi, diambil, tak kembalikan, ya, ini bukan punyaku. Waktu itu aku minjem untukmu karena kamu marah. Sudah gak marah lagi. Oh iya, balik no. Sudah gak marah. Ya. Nah mereka juga gitu, orang-orang kafir ini hanya dipinjemi, tapi bakal dibinasakan semuanya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu diberi yang hakiki sama Allah. Tapi bukan sekarang. Tidak diperlihatkan. Hanya dikabarkan. Lewat Al-Quran, lewat hadis. Karena itu orang beriman, karena dia beriman, dia gak mempedulikan kehidupan dunianya. Mau rumahnya besar, mau rumahnya kecil, mau punya motor, mau punya mobil, dia gak peduli. Kenapa? Dia beriman. Dia menunggu yang pasti, yaitu di akhirat. Jadi nyantai mereka. Sifatnya orang beriman yang kemarin. Nah, tapi kalau yang tidak beriman, sama dengan musuh-musuhnya Allah ini, tertipu juga. Kepingin rumah yang gede, kepingin rumah yang mewah, ya, kepingin punya ini, kepingin bisa itu, tertipu. Seperti yang lainnya, artinya seperti musuh-musuhnya Allah. Nah ini orang tadi itu merasa punya kebun yang besar, semuanya berbuah, menghasilkan, bangga diri, lupa diri, dan lupa kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya. Dia punya kebun, punya ini, semuanya dari kenikmatan Allah, tapi dia lupa. Bahkan sombong mengatakan ini tidak akan binasa, kalau nanti aku dikembalikan akan diberi lebih baik, lebih bagus. Sombong kepada siapa? Dia sombong kepada yang lebih baik dari dia. Dia kafir, yang lebih baik dari dia adalah orang mukmin. Dia menyombongkan dirinya kepada orang yang beriman. Nah, orang beriman tentunya lebih baik daripada orang kafir. Dia menyombongkan dirinya nih. Nah, menyombongkan dirinya. Itu satu cerita diceritakan oleh Allah. Ada lagi cerita yang lain. Cerita-cerita yang seperti ini. Nah, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Maryam. Allah berfirman di situ, la utayanna malan wa walada. Orang-orang kafir berkata, afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Afara'aita allazi kafara bi ayatina. Apa menurut kamu tentang
orang-orang yang mengkufuri ayat-ayatku. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini diturunkan karena sebab atau terjadi kepada As bin Wa'il. Nah, diceritakan di situ. An Masruk haddatsana Khabbab qala kuntu kinan fa'amiltu lil As bin Wa'il. Aku adalah pekerja kepada seorang kafir yang bernama As bin Wa'il. Fastama'a mali indahu. Hartaku terkumpul pada As. Fa'ataitu ataqabahu. Aku mendatangi As untuk menagih, untuk meminta. Faqala la wallah la agdika hatta takfur bi Muhammad. Katanya As bin Wa'il, enggak, aku enggak akan berikan apa yang milikmu sehingga kamu mengkufuri Muhammad. Katanya As bin Wa'il. Fagultu, maka aku menjawab, ama wallahi hatta tamut thumma tub'ats fala. Kamu mati dibangkitkan, aku tetap enggak akan mengkufuri Muhammad. Gala wa inni lamayitun tsumma mab'uts. Gultu nam. Apakah aku akan mati dan akan dibangkitkan? Katanya As bin Wa'il. Iya. Fa inna sayakunu li tsumma mal wa walad fa aqdika. Akan memiliki anak dan harta yang aku akan laksanakan, lakukan. Nah, ini diturunkan ayat oleh Allah. Afara'aitul ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayyana malan wa walada. Jadi mereka mengatakan, apakah nanti akan diberikan kepadaku harta dan anak? Atala al-ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Atala al-ghaiba. Lihatlah di lauh atau aku melihat di lauh al-mahfuz. Amit takada inda rahmani ahda, atau berjanjilah kepada Allah, yaitu Islamlah. Jadi mereka tertipu di akhirat, mendustakan Allah dan mengancam dengan azab, akan diancam dengan azab yang akan diberikan kepada mereka oleh Allah. Begitu juga dalam ayat yang lain. Wa la yujitu ila rabbi innali indahu lal husna. Wa la yujitu, dan jika aku dikembalikan ila rabbi kepada Tuhanku. Innali indahu, sesungguhnya aku padanya memiliki kebaikan, atau aku akan mendapatkan surga darinya. Falanunabbi annalladzina kafaru bima amilu walanudzikarnahum min azabin ghalid. Dan akan aku kabarkan kepada orang-orang yang kafir dengan apa yang mereka telah berbuat, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat keji, azab yang sangat pedih. Ini mereka kufur, mengkufuri Allah, mendustakan Allah, menyatakan Allah punya anak dan lain-lain sebagainya, tapi mereka mengatakan akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Ini tertipu. Nah, sekarang kita dikasih oleh Imam Al-Haddad pemikiran fanzuril an. Perhatikan sekarang. Rahimakumullah. Bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu wa bughadha'ahu wa a'da'ahu. Coba perhatikan, Allah mensifatkan dengan apa para kekasihnya, para aulianya, dan para, kalau orang malaikat, para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh, istiqomah dalam kebaikan, segera dalam kebaikan, kemudian takut. Sedangkan musuhnya Allah, males, yang ada keburukan
kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman yang menghiasi kehidupan mereka, dan mereka merasa aman daripada murkanya Allah. Lah, kita dipilih, diajarkan untuk memilih yang terbaik dari dua kelompok, yang terbaik atau yang baik. Ya sudah, yang kelompok yang pertama, amal soleh, jauh dari kemaksiatan, keburukan, takut. Kita akan bersama mereka insya Allah. Jadi dikumpulkan dengan mereka, serupakan diri kita dengan mereka, baik amal perbuatan dan sifat. Serupakan. Oh, mereka senang membaca Al-Quran. Senangkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun gak senang, senang noise. Minimal mirip lah. Walaupun kita belum senang, minimal mirip. Bangun malam, walaupun kita belum merasakan nikmatnya, mirip dengan mereka. Mereka bangun malam, kita bangun malam. Mereka senang membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Walaupun belum menikmatinya, belum merasakan nikmatnya, lezatnya, tetap lakukan, serupakan diri kita dengan mereka. Nah, kalau sudah serupa dengan mereka, insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Karena itu Imam Syafi'i berkata dalam syairnya apa? Aku bukan termasuk orang soleh. Apa? Uhibbu sholihina walastu minhum. Aku bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Tapi aku mencintai mereka. Mencintai mereka. Lah, mencintai itu sudah bagus. Lah, karena mencintai itu mau enggak mau dia pasti akan meniru yang dicintai. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, in lam takun mithlahum fatashabbahu. Jika kamu tidak bisa menjadi seperti mereka. Mereka membaca Al-Qur'an dengan jus-jusan. Mereka melakukan sholat dengan puluhan rokaat. Bangun malam jam-jaman. Kita gak bisa seperti mereka misalnya. Fatashabbahu. Maka serupakan diri kamu seperti mereka. Kalau mereka jus-jusan, kamu lembaran. Kalau mereka puluhan rokaat, kamu beberapa rokaat. Kalau mereka jam-jaman bangun malam, kamu menitan. Serupakan. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Menyerupai orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, itu adalah keberuntungan. Nah, di sini tashabbah, serupakan diri kamu dengan mereka. Dalam apa kita menyerupakan? Fil amal, dalam perbuatan. Mereka sholat sunnah, kita sholat sunnah. Mereka membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Mereka bangun malam, kita bangun malam. Wal awsaf, dan sifat. Dalam perbuatan dan sifat, mereka memaafkan orang yang bersalah kepada mereka, serupakan. Mereka gak dendam, mereka tawadhu, serupakan diri kamu. Walaupun awalnya gawe-gawe, buat-buat, tapi serupakan. Takun ma'ahum insyaallah, insyaallah kamu bisa bersama mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan mereka, bersama mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummiyil salam. Alhamdulillahirabbil alamin.